sebelumnya di pertandingan Telkom University lawan Binus. Ada satu perwakilan dari tiap tim maju ke depan untuk suite. Kor, lu mau lawan siapa, Kor? Panggil. Kasih paham, Kor. Siapa, Ge? Yang berani sama gua? Wih! Kelas. Punya gua, Le. Punya gua. Di samping kita, ada tim pertama yang anggotanya cewek semua. Ada apa tuh? Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita semakin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya, host kalian Jovella Lopez, dan inilah TWK, Tes Wawasan Kebangsaan! Semangatnya mantap. Oke, hari ini, match kali ini, kita ada UGM lawan IPDN. Oke, teman-teman IPDN, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Kak. Kuku hari ini sama siapa? Sama Ayah dan Bambang. Di IPDN ini ada jurusan atau ada fakultas, gimana? Jadi kami ini dari dua fakultas yang berbeda. Kalau saya, Fakultas Perlindungan Masyarakat. Dan teman saya ini, Ayah, Manajemen Pemerintahan. Jadi jurusan saya itu kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan si Ayah, Administrasi Pemerintahan Daerah. Kuku sama Bambang satu fakultas. Sama. Perlindungan Masyarakat. Siapa? Siap, kita aman malam ini semuanya. Kak Jo, tapi pertanyaan saya, Epi, apakah teman-teman IPDN bisa melihat? Epi, karena topinya kayak nutupin mata, Kak Jo. Topinya bisa ditaruh di meja atau gimana? Harus pakai topi dulu? Bukan, enggaknya. Widih! UGM. Tepuk tangan dulu dong untuk UGM. UGM. Ada Yovita yang ternyata kita pernah satu acara bareng ya. Benar. Yovita ini dari kedokteran UGM. Enggak, hati-hati ada predator yang itu tuh. Namanya Andreas. Lewat, lewat. Enggak apa-apa. Tapi biaya berobatnya nanti bayar. Enggak apa-apa kalau sama lu, Yov. Lumayan. Yovita hari ini sama siapa aja? Hari ini ada Nada dan ada Arka. Nada sama Arka, fakultas mana? Visipol kita. Dulunya Visipol? Iya. Jurusan? Ilmu Komunikasi. Kalian ke TWK nih udah ada persiapan atau mau ngapain nih TWK? Siap menang sih, Kak. Siap menang? Ada yel-yel nggak? Ada. Ada dong. Oke, coba yel-yelnya mana? UGM! Siap! UGM! Siap! UGM! Siap! Maju! Menang! UGM! UGM! Biaya perbaikan set nanti ditanggung ya. Oh iya, siap. Aman. IPDN ada yel-yel? Ada dong, Kak. Aduh. Gue takut nih ya. Oke, IPDN gimana yel-yelnya? Baik, jalan-jalan ke Manokwari. Cakep! Kenalin kami dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bhinneka Narai Kabakti. Praya! Kaju, mohon maaf. Tadi Aye itu dengar yel-yel apa pantun itu? Agak beda ya. Pembukaan dulu, Kak. Itu dia pembukanya. Oh, gitu. Itu kayak gitu. Siap. Di TWK season ini, kita ada tim kreatif TWK. Tapi yang tim kreatif itu cuma yang tengah. Yang kiri kanan gua ini penyusup, tapi biasanya mereka tuh mendukung. Ini ada Ferdi, ada Angel, ada Andreas. Betul. Tapi untuk sesi ini masih kita rahasiakan keberpihakan kami. Besok akan kami kasih tahu. Lama dong. Ini informasi nih, Kak, dari yang TWK kemarin. Katanya kalau didukung Kak Andreas tolak. Selalu kalah katanya. Gimana nih, Kak? Andreas dengar. Sudah diinfokan loh, Dre. Pertama, makasih udah tahu kabar aku. Aku peduli loh. 2-0 ya. 2-0 kita ya, 2-0. 2-0 ya. Sebelum kita mulai babak pertama, untuk menentukan siapa yang duluan, kita akan main permainan tradisional. Tapi bukan gue yang nentuin adalah Roda Keberuntungan. Suter, ada yang tau suter apa? Sweet. Bener, siapa yang mau maju? Mewakili tim? Boleh, Kak. Oke, Kuku maju. Oke. Yovita maju. Di sini aja nih, Yovita sini, Kuku sini. Gunting batu kertas? Indonesia, kayaknya. Oke, 1, 2. Salah gak? Waduh!
pengen push up. Gua kira IPDN enggak lawak. Itu apa yang terjadi? Itu apa yang terjadi? Aku salping loh. Kalian enggak lihat apa yang terjadi? Enggak lihat. Rahasia kita berdua. Oh! Kak Jo dikasih tahu padahal ini rahasia kita berdua loh. Ya udah, lagi. Serius ya? Yovita menang, dia gentleman, dia kasih cewek menang, oke? Okay? Thank you, boleh balik. Kak Andreas jangan cemburu ya. Tenang, kukuh nanti saya nyerah di belakang. Yovita, mau UGM duluan atau mau dilempar ke IPDN untuk mulai duluan? Karena Jogja kan ramah-ramah, suka berbagi kasih, jadi silahkan. IPDN, kalian siap? Siap, Pak. Kita mulai babak pertama TWK WIB Waktu Indonesia Belajar! Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Provinsi pertama adalah? Aceh. Pertanyaan untuk Aceh adalah, suku Mante adalah suku dari Aceh dengan tinggi badan hanya 1 meter yang keberadaannya masih menjadi misteri. Mereka dipercayai hidup di kawasan A. Hutan, B. Tambang, C. Danau, D. Laut. Hutan. A. Hutan. A. Hutan ya? Kita cek A. Hutan. Yuk kenalan sama suku Mante. Suku Mante disebut memiliki tubuh yang terbilang pendek. Tinggi-nya berkisar antara 60-70 cm dan yang paling tinggi hanya mencapai 1 meter saja. Selain rambut yang dibiarkan terurai panjang, mereka memiliki kulit cerah dan tubuh berotot serta wajah yang berbentuk persegi. Karena menjadi suku pedalaman, suku Mante hidup secara nomaden mengikuti tempat di mana kebutuhan hidup bisa tercukupi seperti makanan dan juga air. Faktor lain yang menjadikan suku ini hidup secara nomaden adalah agar tidak mudah dijangkau oleh suku lain. Suku Mante dipercaya sebagai generasi yang membentuk suku Aceh. Suku pedalaman ini diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi loh. Suku ini diperkirakan tersebar mulai dari belantara Aceh Timur, Aceh Besar, hingga dataran tinggi Gayo. Hingga kini keberadaan suku ini masih jadi misteri dan menjadi perbincangan para sejarawan. Yakin banget lo kalian? Yakin lah kak, apalagi memiliki hati kak Yovita. Halo! 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 Ada apa? Ini aku curiga strategi loh. Oh! UGM pinter. Kalian pilih provinsi apa? Jawa Tengah. Pertanyaan untuk Jawa Tengah adalah, berikut ini merupakan julukan-julukan kota Semarang, kecuali Venetia van Java, Port of Java, Kota Atlas, atau Delhi van Java. B. Port of Java. Kita cek dulu apakah B. Berarti Port of Java adalah julukan kota Semarang ya. Menurut kalian yang bukan julukan kota Semarang adalah? Delhi van Java kak. Delhi van Java. Coba kita cek apakah Delhi van Java. Venetia van Java, Port of Java, dan Kota Atlas adalah julukan buat kota Semarang. Kok bisa? Venetia van Java, julukan ini diberikan orang-orang Belanda karena kondisi geografis Semarang yang dilalui banyak sungai seperti kota Venesia di Italia. Kota Semarang juga mendapat julukan Port of Java berdasarkan unsur historis. Letaknya yang berada di pesisir menjadikan Semarang sebagai salah satu kota pelabuhan penting di Pulau Jawa selain Batavia atau Jakarta dan Surabaya. Kota Atlas adalah julukan untuk Semarang yang berasal dari singkatan slogan pemeliharaan lingkungan kota Semarang yaitu aman, tertib, lancar, asri, dan sehat. Menarik ya? Kalau julukan kota kamu apa? UGM ayo dong, UGM. Lu awalnya UGM tiba lu pindah IPDN lu. Parah nih. Maaf sayang. Waduh. Ah. Kuku. Gimana nih Kuku? Andreas. Jadi lu sekarang dukung Kuku aja ya? IPDN kecuali Kuku. Itu dia yang mulia. IPDN silakan satu provinsi. Sumut ya?
Sumatera Utara. Pertanyaannya adalah masyarakat ketawa. C, kereta. Cepat seperti angin. Orang Medan tuh Medan, bukan? Medan asli nih, Bang. Ya ampun. Aku juga orang Medan tahu. Yovita juga orang Medan. Atau aku sama Bambang aja. Yovita! Bye. Aku gak suka yang gak setia. Aduh, aku lagi. Jujur banget. Oke, kita cek. C, kereta. UGM, satu provinsi. Jogja. Pertanyaan untuk Jogja adalah, festival musik tahunan berskala internasional yang secara rutin digelar di pelataran salah satu candi di Jogja bernama Prambanan Jazz Festival. Kita cek apakah Prambanan Jazz? Itu dong, UGM. Gimana? UGM benar gimana? UGM benar. Yes. Yes. IPDN silakan, satu provinsi. Sumatera Barat. Pertanyaannya adalah, Inyak Balang adalah sebutan untuk hewan yang sangat dihormati di Minang. Hewan ini adalah A. Harimau, B. Gajah, C. Ular, D. Kucing. Lima belas detik. A. Harimau. A. Harimau. Makin, kalian juga kaget ya? UGM, satu provinsi. DKI Jakarta. Pertanyaannya adalah, di manakah letak kawasan wisata Kota Tua? Jakpus, Jaktim, Jaksel, Jakbar. Ada yang asli Jakarta nggak? Enggak. Waduh. Jam Timur. Tadi kan baca Kota Tua. 10 detik. Jakarta Timur. Coba kita cek apakah Jakarta Timur? Oke. Ada yang asli Jakarta di antara kalian bertiga? Sering main sih, Kak. Sering main ke Jakarta ya? Iya, Kak. Di mana kawasan wisata Kota Tua? Jakarta Barat. Coba kita cek apakah di Jakarta Barat. IPDN. Iya. Provinsi berikutnya. Kepulauan Riau. Pertanyaannya adalah, kolam renang terbesar di Asia Tenggara terletak di Indonesia di Provinsi Kepri. Destinasi wisata pada gambar ini tepatnya ada di Natuna, Tanjung Pinang, Bintan, atau Dumai? Kak, ini fokusnya kok ada dua ya, Kak? Kenapa? Kak, Yovita atau layarnya nih, Kak? Ah! Oh, masuk! Soalnya agak masuk, gimana, Jon? Tapi nggak apa-apa. Mana tuh biar jadi teralihkan, kan? Justru malah makin fokus. Waduh. Ini Kak Ayah perannya wingman ya? Gimana? Bintan. Bintan! Oke, kita cek. Bintan! Kalian... Coba jujur, kalian tahu dari mana? Kalian tahu dari mana ada kolam renang terbesar di Bintan? Si orang Kepri ya. Kak, jangan lupa julukan Indonesia itu, julukan IPDN itu Indonesia Mini. Indonesia? Mini. Jadi dari Sabang sampai Merauke kami kumpul di satu institusi yang sama. Keren sekali. Pertanyaan saya. Pertanyaan Andreas. Memang universitas lain tidak? Iya, makanya. Saya juga mau nanya tadi begitu juga. Jawaban saya nggak bilang nggak ada. Oi, kelar. Saya suka sama Ayah. Saya juga suka sama diri saya sendiri. Bahaya. 6-1, kalian mau satu poin kan? Boleh, pilih boleh satu provinsi. Boleh ganggu nggak ke Riau? Boleh ganggu. Mau ke Riau? Pertanyaan untuk Riau. Di Riau terdapat dua kota administratif, yaitu Pekanbaru dan Dumai. Wih, sis. Ed, orang Riau ya? Yeah. Orang Riau kan? Iya. Yeah. Dumai, B. Udah 8 pertanyaan di babak pertama, dan skor di akhir babak pertama adalah 6 untuk IPDN dan 2 untuk UGM. Bisa, UGM. IPDN. UGM. Langsung aja kita masuk babak kedua TWK, babak Wita, waktu Indonesia Tahu. Halo warga kebangsaan, yuk ikuti Instagram TWK @twk_id untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK. Waktu Indonesia Tahu. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dengan nilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini, yaitu tunggal, majemuk, dan temukan misinformasi.
Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih satu provinsi terlebih dahulu. Apabila terdapat pulau atau klaster dengan satu warna dominan tanpa warna tim lawan, tim tersebut akan mendapatkan 3 poin tambahan. Sebelum pertanyaan pertama muncul, silakan pilih satu provinsi. Sebelum milih, aku boleh pantun dulu nggak buat pengawal? Boleh, boleh. Untuk semangat, boleh, boleh, boleh. Makan rujak pakai kedondong. Cakep. IPDN, senyum dikit dong. Yes. Masuk, 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 masuk. Balas dong. Gak usah balas, biar Tuan aja yang balas. Takut. Itu ke arah mana ya, Ku? Kalau boleh tahu, Ku? Pahala, dosa, apa rezeki? Lebih ke arah mana, Ku? Oke, kalian udah pilih provinsinya? Jawa Barat. Jawa Barat dan? Lampung. Pertanyaannya adalah, desain rupiah dikoordinasikan oleh beberapa pihak, kecuali? Jawabannya adalah? Perum Peruri. C. Perum Peruri. Salah atau benar? Angel, mau jelasin? Jadi, Perum Peruri itu adalah percetakan uang Republik Indonesia. Jadi mah gak mungkin mereka gak terlibat. Betul. Yes, yang gak terlibat adalah? Bank swasta. Gak apa. Tadi kamu kira pasti perumahan apa gitu ya? Iya juga sih. Silakan pilih satu provinsi masing-masing. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, IPDN. Papua Barat. Papua Barat. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 jenis sambal yang segar. Sambal yang gak dimasak ya. Sambal matah. Sambal matah. Sambal sambal matah, sambal terasi, sambal belacan. Kita cek dulu, soalnya ada kemungkinan terasi itu digoreng. Sambal belacan itu sebenarnya adalah sambal terasi. Jadi dia dimasak gitu, ada proses memasak. Tapi dua jawaban yang pertama itu benar, ada yang mentah. Terasi itu bisa tanpa digoreng? Ada terasi mentah, betul, ada. Tapi kalau belacan sudah pasti melalui proses dimasak, begitu. Sayang sekali IPDN gak dapat poin dulu ya. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, silakan pilih satu provinsi masing-masing. Sulut, Sulawesi Utara, dan? Bengkulu. Bengkulu. Pertanyaan berikutnya bersifat majemuk. Jadi bakal ada satu pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab pertanyaan pertama, kalian dapat provinsi yang kalian pilih. Kalau kalian bisa jawab pertanyaan kedua, kalian dapat provinsi lawan. Yang mencet bel duluan di awal yang dapat kesempatan untuk jawab dua-duanya. Pertanyaannya adalah, kalau ditilang polisi. Kalau ditilang polisi, kita akan diberi kertas yang bernama surat tilang. Surat tilang. Kita cek. Pertanyaan kedua untuk Provinsi Bengkulu ya. Karena melanggar peraturan lalu lintas, Budi ditilang dan diberikan slip tilang oleh polisi. Budi tidak mengakui kesalahannya dan mau melanjutkan urusan tersebut di pengadilan. Slip warna apa yang diterima Budi? Wah, IPDN harus bisa jawab. Slip warna apa yang diterima sama si Budi? Tapi Budi itu berarti salahnya kenapa sih, Kak Ju? Waduh. Gak pakai helm. Panjang ini. Panjang. Panjang. Merah. 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 Merah ke pink gitu lah pokoknya, ada perpaduan. Apakah itu jawabannya? Silakan pilih satu provinsi lagi. Sulawesi Selatan. Kalimantan Utara. Pertanyaannya adalah cepat banget. Kementan adalah singkatan dari Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan. Kementerian Pertanian. Sudah telat, dia sudah menjawab Kementerian Kehutanan. Oh, langsung dialog, bukannya ditanya dulu. Aku udah ditanya tadi, udah ditanya. Itu dia yang jawaban kedua benar ya, Kementerian Pertanian. Skornya berarti masih 8-2 ya. Pertanyaan berikutnya, tetap kalian bakal pilih provinsi dulu deh, masing-masing. Jawa Timur. Jawa Timur, kalian pilih. Sulawesi Tenggara. Pertanyaan berikutnya adalah, ada satu kalimat yang merupakan misinformasi. Jadi bakal ada pernyataan besarnya di atas, lalu ada 3 statement pendukung, 3 kalimat pendukung. Salah satu kalimatnya itu misinformasi. Langsung kita tunjukkan pertanyaan terakhir di babak kedua TWK. Indonesia itu negara kepulauan.
Satu, Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Dua, NKRI adalah salah satu dari empat pilar kebangsaan. Tiga, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Mana yang salah? Misinformasi. Pernyataan satu, Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia itu salah. Misinformasi ya. Kita cek apakah Pulau Kalimantan bukan pulau terbesar di Indonesia. Selamat, berarti kalian dapat tadi Sulawesi Tenggara kalau nggak salah dan juga Jawa Timur. Oke, di akhir babak kedua skornya adalah 10 untuk IPDN dan 2 untuk UGM. Masih ada permainan dan poin-poin yang bisa didapatkan. Jadi langsung aja kita ke babak ketiga. Waktu Indonesia tangkas! Halo warga kebangsaan, yuk ikuti Instagram TWK @twk_id untuk mendapatkan informasi tambahan tentang TWK. Waktu Indonesia tangkas. Pada pertandingan ini, peserta harus menebak nama tokoh-tokoh Indonesia yang muncul di layar dalam 5 detik. Jika salah menebak, akan dieliminasi. Alur menebak adalah secara zigzag. Tim dengan anggota yang tersisa paling banyak adalah pemenangnya dan mendapatkan 3 poin. Karena IPDN yang skornya lebih tinggi sekarang, kalian yang mulai. Jadi mulai dari Kukuh, Kukuh nebak siapa, lalu Yovita bakal nebak siapa, habis itu Aya, habis itu Nada, habis itu Bambang, habis itu Arka. Habis Arka balik lagi ke Kukuh ya, gitu ya, zigzag. Langsung aja kita main, tebak tokoh. Duta oleh Cepan. Hampir banget. Gimana tim kreatif? Gak kena sih, Kak Jo. Iya, gagal. Tadi kayak hampir sebelum dia ngomong duta on 7. 0,02 detik. Harus sebelum berakhir ya? Iya. Oke, terima kasih Kukuh. Boleh keluar dulu. Langsung aja, berikutnya. Suaminya iya. Orang UGM. Yovita sebelum cabut. Siapa menurut itu siapa? Istrinya Pak Jokowi. Namanya Ibu? Ibu Iriana Jokowi. Widodo. Bener banget. Simbang nih ya. Dua sama. Tadi berarti sekarang giliran Aya. Ayo. Aya. Aya. Ada apa pemirsa? Ini gagal, gagal, gagal loh. Ada apa dengan Aya ini? Andika Perkasa. Bener banget. Panglima TNI sekarang. Andika. Andika Perkasa. Terima kasih Ayah, Ayah boleh keluar dulu. Ini kayaknya game TWK pertama yang 3 kali pertama langsung fail ya. Kita lihat Nada melanjutkan tren ini atau enggak ya. Nada, you can do it, oke? Okay? Let's go. Afgan. Afgan. Zara. Bambang. Aduh siapa? Aduh. Gimana nih tim kreatif? Jadi kan tadi dia menjawab, siapa tadi di awal? Afgan, Afgan. Afgan, abis itu dia jawab Zara juga. Agak maruk ya Kak Jo ya? Agak maruk nih. Lalu Bambang gak bisa jawab Tatiana Safira. Jadi keputusan di pertandingan kali ini adalah, tadi karena Nada menyebut Zara ya, yang seharusnya dijawab oleh Bambang, berarti disebut tokohnya, berarti Tatiana Safira ada di Arka, tapi karena terjadi sebuah kebingungan massal di saat itu, kita hentikan gamenya, kita lanjutkan dari Arka. Oke, silakan. Arka! 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 Waduh. Arka! Arko, Arko! Arka! Arko! Bambang tahu itu siapa Bambang? Gisel. Isyana. Gisel. Oh, Isyana. Gisel. Gisel. Rambutnya sama, rambutnya. Rambutnya sama. Oke lah. Thank you Arka. Sekarang antara Bambang dan Nada. Bambang dulu ya, abis itu Nada. Udah siap? Siap. Aduh. Adi. Aduh, Bambang. Kenapa nggak tahu sih? Evan Dimas, selamat UGM, kalian menang challenge ini. Oke, semuanya boleh balik lagi. Semua boleh balik lagi. Kalian sekarang boleh pilih 3 provinsi. Tapi ada peraturannya.
kalian cuma ada 3 kesempatan. Gak boleh pilih provinsi yang udah diwarnain. Dan juga gak boleh pilih provinsi yang gak ada. Silakan pilih 3. Kalimantan Barat. Kalbar. Kalimantan Selatan. Kalsel. Kalimantan Timur. Kaltim. Selamat, 3 poin untuk UGM. Yo UGM yo. Sekarang ke challenge berikutnya. Challenge berikutnya adalah lihat dan tebak challenge. Lihat dan tebak challenge. Tiap tim harus menggunakan indera yang dimiliki, baik itu mata, hidung, telinga, atau lidah, untuk menebak apa yang ada di hadapan mereka. Tiap tim harus berdiskusi dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis. Tim yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan 3 poin. Silakan yang mau masuk, boleh masuk ke panggung TWK. Oke, kalian boleh mendekat ke mereka untuk lihat ada apa aja nih di badan mereka. Silakan. Hans merasa dilihat banget, Hans. Hans kayak lihat balik gitu. Hans kayak patuh. Diamati, benar-benar diamati nih. Boleh izin? Boleh, boleh tukeran dong, boleh banget. Sorry. Gultik lagi. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Pertanyaannya adalah baju daerah mana yang mereka pakai? Kak Jo, pertanyaannya kita upgrade. Di-upgrade. Baju daerah mana dan nama baju itu apa? Oke, dan nama baju itu apa? Iyalah, kalian tahu. Oke, coba ditulis ya. Oke, udah. Daerahnya. Oke. Kita tutup dulu ya. Oke. Dalam hitungan 3, kalian udah siap kan? Dalam hitungan 3, silakan diputar ke arah kamera jawaban kalian. 3, 2, 1. Sulawesi Selatan, baju Bugis dari IPDN. Tenun Siak dari Riau untuk UGM. Jawabannya adalah bukan dua-duanya ini. Bukan sama sekali. Jawabannya sudah ditulis oleh pemeran kita, Rato Jaro Aceh. Aduh, tidak ada yang benar dari kedua tim, Kak Jo. Sayang sekali. Untuk challenge ini, gak ada yang dapat poin. Terima kasih Hans, terima kasih Meisha. Boleh balik lagi. Thank you. Keren. Kak Jo, ya. Ada sebuah informasi menarik, Kak Jo. Jadi baju itu yang tadi biasanya dipakai untuk menari Rato Jaro dan juga Saman. Gitu. Ya jadi itu bajunya. Yang cewek untuk Rato Jaro dan yang cowok untuk Saman gitu. Oke, dengan ini pemenang game antara UGM dan IPDN adalah dengan skor 10-5. Pemenangnya adalah IPDN. PDN, selamat. Kalian maju ke babak berikutnya. Siap-siap. UGM, terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you, guys. UGM, kalian tuh udah turut memeriahkan TWK. Kalian tuh energinya bagus banget untuk TWK. Terima kasih banyak. Thank you banget. Dengan ini, sudah selesai babak 16 besar TWK.
Sampai ketemu di perempat final TWK. Inilah 8 tim yang akan bertanding di babak perempat final. Ada UIN lawan Unhas, Udayana lawan Trisakti, IPB lawan ITB, dan BINUS lawan IPDN. Saksikan babak 8 besar TWK hanya di website dan YouTube Narasi. Terima kasih kepada hotel partner TWK Season 2, Pop Hotel Tebet. Jangan lupa subscribe.